Halo, assalamualaikum semua. Sihat ke semua? Tadi soalan skema. Okay, saya Encik Nahat Farasu daripada YouTube channel Malaysia. Malaysia Metalhead Movement ataupun senang cakap saya punya cakap nama Kepala Metal Talk Show. Dia tak semesti untuk Metalhead saja. Sebab saya letak nama tu sebab nak bagi senang orang ingat. Faham kan? So, hari ni kita ada special program yang agak istimewa dekat apa nama tempat dia? Sudu Lokasi. Sorry ya, Sudu Lokasi dekat Kota Damansara, Sekolah 8 kan? Yeah. So, hari ni kita ada bersama tim daripada Rock Entertainment dan juga seorang music producer, Encik Poji daripada band Ice Now. Lemon Tea. Kau tim. So, assalamualaikum semua dan selamat petang. Dan juga kira macam mana sponsor untuk Elkam Studio sebentar lagi. So kita punya subjek hari ini adalah untuk menceritakan dan berbincang dan juga mempromosi album kompilasi yang baru saja diriliskan oleh pihak Rock Entertainment yang berjudul Kompilasi Runut Bumi yang menampilkan band-band yang hebat. Ada 12 band, kelompok semua satu. Tadi tak surprise lah, kita tunggulah cik kan. So untuk permulaan, untuk kita punya acara yang malam ni, aku just nak tanya yang orang kata, siapa pencetus idea untuk projek ni? Oh, tunjuk situ. Poji. Okay, yeah. Boleh cerita sikit secara ringkas. Okay, pasal kompilasi ni, sebenarnya ideanya daripada Amir yang buat. Dia cakap sekarang pun album, album CD lah kan. Siapa pun dah kurang lah. Kedai album pun dah tak ada kat kedai dalam Malaysia ni kan. Tapi kita fikir, okay, tak apa, kita buat dulu. Kita buat dan kita cari band lah. Okay. Kita cari band. So, kita ada pilih-pilih juga band. Inilah band-band yang dalam Runut Bunyi ni adalah band yang kami pilih. Dan album ni, dia ada pelbagai konsep. Tapi dia maintain rock. Okay, so dia punya basic kan rock lah? Rock, yes. Dan kita buat daripada awal bulan 1 sampailah siap ke bulan 4. Bulan 1 tahun ni? Tahun ni. Oh, baru lagi 4 bulan lah kita buat kerja dan siap. Alhamdulillah. Jadi, tapi ada lagi perjalanan lagi yang kita akan buat. Dan mungkin dalam tahun ni kita ada buat yang Vol 2. Oh. So, kita akan terus lah. Ada planning untuk next ada lah. Planning, ha. So, berterusan. Terusan. So, maksudnya album ni, idea memang first hang lah. Memang untuk buat kompilasi kan? Ya. Kenapa nak kumpul banyak band? Saya tak buat band hang sendiri? kalau band aku sendiri, kalau satu lagu, selalunya kita nak cari income daripada mana? Merchandise je lah. Mungkin jam ke baju kan. Kalau CD, satu lagu nak jual berapa kan? Berfikir kan? Jadi, apa kata kita bergabung untuk buat satu album, jadi CD ni kita boleh jual. So, daripada idea hang tu, macam mana Rock Entertainment boleh terlibat? Okay, saya dah fikir lepas kita dah ada album, dah ada CD ni, macam mana nak kita nak keluarkan dia? Nak publishkan dia lah. So, saya ada idea. Kita buat satu recording company and publishing under kita punya sendiri. Rock Entertainment ni sebenarnya, semua ni, semua yang terlibat dalam ni, dialah bos semua. Okay. Bermakna, kita dah tak ada bergantung dengan publishing mana-mana company. Okay. Tapi nak melaksanakan dia memang ikut step. Kerana ada yang tak berapa faham. Kerana kalau dia ada melibatkan kontrak, mungkin semua kena ada sign, semua apa ada cerita dia. Jadi band-band dalam kompilasi ni, macam band Starhawk Adam, Aisunam ke, dia akan sign dengan Rock Entertainment. Padahal Rock Entertainment tu dia punya juga. Okay. Dia sign dengan dia. Tapi dia ada kira-kira dia. Ada persen dia yang kata dia munasabah yang semua puas hati lah. Kalau kita deal dengan luar punya publishing, selalunya dia akan ambil 50%. Kalau kita nak deal digital, contoh, kita tak boleh nak buat, kita deal luar. So, digital akan ada ni? Semua ada, insyaAllah. Sebab kita akan bagi pada band tu lagi besar. Sebab Rock Entertainment kita ambil sikit je. Macam itu. So, ada perjalanan yang kita akan buat. Satu hari, insyaAllah dia akan berjaya. Cuma dia ambil masa. Cuma matlamat dia, kita bekerja untuk kita. Okay.
Dulu kita bekerja untuk company, record label. Tapi tak, ini kita bekerja untuk kita. Itu dia punya. Kita punya produk, kita punya, kita bos, kita semua. Pakai DIY. Kerana dalam ni ada yang pakar-pakar dia. So, macam mana pula yang pihak dia orang ni? Okay. Sponsor ni yang boleh terlibat. Kita beritahu dia lah. Boleh terangkan sikit. Terangkan sikit. Dia orang punya... Dalam album ni. Okay. Apa dia orang punya? Dalam album ni, ada... Ani dijawab lah. Ada kita apa special benda? Kita custom. Ini kita punya sponsor untuk okay. Okay, sebenarnya ni saya kena bersyukur lah sebab dapat dijemput oleh Fauzi. Okay. Kita memang start mula kita berkenalan dengan Fauzi dulu. Lepas tu kita ada buat kita custom. Okay. Dia tahulah kita ada buat custom kita. Lepas tu dia pinjam-pinjam kata ada idea nak buat gitar dia sendiri. Jadi kita pun rasa boleh lah buat kerjasama ni. Partnership kan? Okay. So, kita ada try banyak kali. So, mula-mula mungkin kita tak berapa shock, tak berapa tune lah. Lepas tu, kali ketiga, keempat, dah okay. Jadi pun ada yakin lah produk ni boleh dapat sambutan. Jadi, datanglah kita ni. Sebutkan siapa yang pegang gitar. Untuk kali ni kita masih dalam trial stage kan. So first kita ada buat artis empat orang. Salah seorang memanglah Ozi, Sarai Sunam. Okay. Lepas tu ada Lemon Tea. Lemon Tea, okay. Ada Combat. Combat lagi. Okay. Dengan seorang lagi Jeff. Jeff gigi lah cik. Tak tahu Jeff. Ya, dia sibuk. Untuk yang untuk scan, kalau scan apa maklumat info apa tu untuk order ke apa macam mana? Okey, untuk ni QR code ni saya rasa semua orang dah tahulah QR code ni tu apa. Semua tahu kan. So kalau you scan, dia akan bawa you kepada page dulu. FB, Facebook. Okey. Semua orang ada Facebook kan? Rasanya ada lah. Ada. So lepas you scan, lepas tengok Facebook page, lepas tu ada website. Kalau nak order, memang kena lalu website lah. So kalau nak, kita boleh buat. So semua harga, spek apa semua nak buat ada dalam tu lah? Ada, semua dalam ni. So, simple je. Menyenangkan user lah? Betul. Okay, thanks for the information. Ini cadangan bukan hanya pada Aisunam. Kita offer pada semua band yang dalam runut bunyi ni untuk ada signature siri dia sendiri. macam gitaris, sound, sub rhythm dia. Dia start gitar bass dulu. Bass, Lemon Tea bass. Tanya salah. Semua bass. Okay. Bass, gitar, drum tak ada lah. Belum ya. So okay, kita sekarang sesimple semua dah tahulah. Penjelasan ringkas lah tentang album Runut Bunyi ni. So lagi satu lagi soalan macam klise sikit. Tapi benda ni biasa nak tanya. Harapan korang lah dengan rilisan ni. Apa harapan? Harapan dia mesti kita nak berjaya dan kita kembali bersemangat. Bila album ni dah ada, kita bersemangat. Tapi semangat kita kali ni lain. Kita turun dengan pasukan. Bukan sendiri-sendiri. Kita turun dengan pasukan, dengan satu matlamat, dengan satu company kita sendiri. Rock Entertainment. Okay. Dan ada lagi satu tambahan nak tanya soalan. Ada planning untuk buat touring tak? Tour belum. Tapi kita ada planning untuk buat concert. Show, concert lah. Concert kecil lah. Okay. Kita panggil gig ke, tak tahu lah. Concert lah. Cuba kita buat Rock Entertainment ni bukannya buat saja, kita buat company. Okay. Dan kita bila buat company, maksud dia kita buat bisnes lah. Okay. So kita ada semua lah. Step lah. Ada show, ada konsert dan sebagainya. Okay. So buat masa sekarang kita dah jual CD, termasuk keychain lagi, apa dia? Merchandise yang kita ada? Topi, baju. Cuma saya cakap lagi satu lah. Kita ada PC kita, press conference kita. Press conference kita pada 15 hari bulan di Malakat Mall. Bulan ni lah. Pada hari Rock Negara. Pada hari Rock Negara pukul 2 petang, kita ada press conference. Kita harap semua boleh hadir di situ dan kita ada jual juga CD. Memang buat masa ni. Kita jual semua merchandise kat situ. Buat masa ni memang kita ada target. Kita ada cetak 1,000 CD sebenarnya. 1,000 CD inilah yang kita mungkin boleh kumpulkan untuk rolling lagi untuk next project. Tadi kita memang berharap sangat untuk kawan-kawan di luar tu dapatkan CD album ni. Untuk dapatkan CD boleh dapat di setiap band punya page dan juga Rock Entertainment punya page. Masa di Hari Rock Negara ada kita. Dan kita juga jual di Hari Rock Negara. Yes. Malakat Mall. So semua informasi semua dah dijelaskan dengan begitu detail. So insyaAllah kita semua doa lah untuk projek ni berjalan dengan lancar.
Adakah anda sudah bekerja lebih dari 5 tahun tetapi tidak mempunyai sijil maupun diploma? Adakah ini punca yang membutuhkan peluang kenaikan pangkat untuk anda? Jangan risau. Di Kolej Teknologi Bestari Ampang, ada jalan penyelesaiannya. KTB menjadikan satu kaedah dipanggil PPT, Fast Track, yang merupakan pengiktirafan pengalaman terdahulu. Melalui kaedah ini, anda boleh dipersijilkan sehingga ke tahap diploma you hanya berdasarkan pengalaman yang anda ada. Dengan kaedah ini, anda tak perlu berhenti kerja ataupun belajar sepenuh masa. Tapi anda perlu hadir ke kelas selama 4 hari sahaja. Sijil ini diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia. Anda tak perlu bimbang tentang kesahihan sijil ini. Yuran dikenakan, ya Allah, rendah dan berpatutan. Buat tindakan segera. Mari ubah nasib kita bersama dengan Kolej Teknologi Bestari Ampang. Sekarang ni, kita bersama dengan satu band yang bagi saya memang legend lah. Cukup lama lah dalam industri muzik tanah air ni. Daripada 70-an pun dah ada kan? 69. Daripada Woodstock 69. Betul tak? So, kita bersama dengan band Sons of Adam. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Sihat. Sebelum tu, saya nak minta benda paling simple. Boleh tak kalau macam kenalkan diri ke sikit? Kita mula dengan Abang Ujung tadi. Okay. Saya Mok Fahmi, gitaris Sons of Adam. Assalamualaikum semua. Saya Ruzlan Haji Omar, ketua kumpulan Sons of Adam pada tahun 69 hingga sekarang. Terima kasih. Hai, assalamualaikum. Nama saya Zahid. Saya penyanyi dan juga percussion untuk Sons of Adam. Assalamualaikum. Saya Satiman, keyboard player Sons of Adam. Assalamualaikum, saya Abang Sani, bassist, vocalist, Sons of Adam. Terima kasih. Okey, semua dah kenalkan diri masing-masing. So, kita teruskan kepada kita punya agenda lah. Yang dia nak agenda untuk cerita pasal ni je. Kompilasi Runut Bunyi ni. So, band Sons of Adam terlibat dalam kompilasi ni. Cuma saya nak tahu macam mana tu, permulaan dia, bang, boleh terlibat dengan kompilasi ni. Okey. Permulaannya saya sebenarnya kita orang ada bingkat kelab sebenarnya Sons of Adam ni. Dari segi album ni kita orang dah berbincang dengan kawan semua. Kita buat EP single lah kan. So far dah berjaya. Cuma yang bagi kita peluang ni saya berterima kasih kepada Wafi yang bagi peluang kita dan also Oji lah. Dia jemput Sons of Adam dalam album ni lah, Runut Bunyi ni. Yang saya berterima kasih ni sebab kita dapat campur. Sebab Sons of Adam ni ke band yang lama kan, yang lain-lain tu banyak band apa tu, yang nama-nama yang tapi tiba kira band-band yang macam jelas yang baru yang tu ni itulah. Terima kasih lah, kita bekerja sesama itu je. Okey, so yang untuk lagu yang diselitkan bernama Pak Mat Groovy. Ya, yeah, ya. Yeah. Lagu ni kira dah lama ke, bang? Pak Mat Groovy ni kalau kita from 1969 kita dah lama. Buat kita dah buat lagu ni. Tapi not in a proper lah. Kita buat kat Taiping. Okey. Tak ada proper sound system macam yang sekarang ni. yang kita buat balik ni ada satu kawan tu nama Nazar. Okey. Dia bahagian CD collectors. Okay. Dia yang call abang. Dia kata, Abang Alan, ini boleh tahu tak ini lagu Pak Mat Groovy ni actually Gypsy. Okay. Tapi yang Gypsy tu pun member of Sons of Adam juga. Okay. Kita buat balik lagu buat ni. Balik. Untuk yang sekarang ni lah. So yang sekarang ni, Zahid as a vocalist lah. So dia record balik dengan? Rekod sebenarnya untuk lagu ni rekodnya nyanyian Abang Fahmi. Fahmi. Ni suara dia.
Okay, so saya belum lahir dulu. Kira yang kalau yang untuk persembahan yang seterusnya bersama dengan Sons of Adam ni, saya yang akan menyanyi lagu-lagu ni. Okay. So, tapi yang kalau yang akan datang ni, kita akan jahit lah. So, kira abang buka hati lah dengan kompilasi ni. Dengan lagu yang puas hati atau tidak? Memang puas hati sebab kita dia punya genre macam-macam. Kita we are more rock and roll blues. Bukan heavy metal. Ada yang lain tu lagu dia orang pun bagus-bagus berat-berat semua kan. Lagu kepala kan. Lagu kepala. Ni pun lagu ni ya. Lagu Pak Mak Kurubi ni lah. Cik Pami kita punya ni lah. Sorry. Dia poker lah. Okay. So, kiranya kalau apa saja yang akan dia punya plan, mungkin dia akan ada buat tour show semua. Kira sama aja akan terlibat secara langsung, memang akan terlibat. Benda ni kalau kita sebab kita dah satu company satu kan. Kalau dia jemput kita Sound Sweden, kita kena pergi semua. Itu je. Lain-lain kalau kita ada lain punya kerja malam kan. Itu pun malam. So, yang seterusnya saya mungkin nak tahu harapan lah tentang kompilasi ni. Okay, kita kena tanya seorang-seorang. Seorang-seorang nak jawab lah. Terbalik, terbalik. Harapan. Harapan. Harapan kita, peminat-peminat semua sokong kita. Dan kita boleh maju sama-sama. Itu saja harapan kita, berjaya. Jatuh pula dia. Okay, harapan untuk bekerjasama dengan semua band yang ada, 12 band. Sama-sama kita buat. Kalau seorang buat tak jadi, satu band buat tak jadi, 12 band mungkin ada power dia kat situ. Everybody ada special. Dia punya music pun saya dengar semua, semua lain-lain dan bagus-bagus ya. So, hope kita boleh pergi jauh lagi. Okay. Abang kita. Okay, basically kalau generasi saya lah. Kalau dengar band-band ni, kan, jadi saya, saya macam dengar Butterfinger, Scott Hoppy, semua. So, bila tengok, bila tengok list-list nama band ni, saya rasa diorang ni lagi lama. Maksudnya, lagi dah lama dalam industri ni. Dan saya pun bersyukur dan berbangga bersama dengan Sons of Adam untuk album Runut Bunyi ni. Dan hopefully, kita dapat jumpa, mungkin siapa-siapa yang tengok ni, dapat jumpa kita orang dekat Malakat Mall, insyaAllah, Hari Rock Negara, 14, 15, 16, 16. Dan semua akan ada kan? Semua ada. Semua kita ada, akan perform. Alhamdulillah. So, tolong support album Runut Bunyi ni dan support semua band yang ada dalam album ni. Okay. Balang tak? Harapan. Harapan kecewa ke pun? Harapan. Ginilah. Saya pun bersyukur, terima kasih kepada Rock Entertainment. Dapat kita bekerjasama yang buat yang terbaik. Kita ke depan. Kalau dapat kita berusaha lah lagi baik lagi lah. Itu yang saya harap lah. Harapan saya untuk Runut Bunyi ni. Berlarutan. Kalau boleh berlarutan. Berpanjangan. Berpanjangan. Dengan 12 grup ni naik bersama. Kau boleh maju bersama. Itu harapan saya. Itu sajalah. Itu jelah harapan saya. Okey, semua dah dengar masing-masing punya apa? Kita panggil luahan hati dan perasaan. So, terima kasih abang-abang semua. Salam ah. Salam terus ya.
Okay, kita dengan band seterusnya. Jawab salah ni lupa. Band seterusnya iaitu band The Voltage. Kita bersama dengan dua orang wakil di band lineup The Voltage. Boleh kenalkan diri dulu? Saya Wafi selaku vocalist Voltage. Saya Zaro sebagai drummer dan band leader The Voltage band lah. Okay, so gitaris dengan bassist sekarang. Bassist dengan gitaris kerja. Oh, kerja. Okay. So kita cara ringkas lah. Okay. Macam mana boleh terlibat dengan kompilasi ni? Okey. Kompilasi ni terlibat Zaro lah. Tengok kat Facebook. Zaro dengan Poji. Sebenarnya baik. Saya dengan brother Poji ni dia sebagai sifu saya lah. Yeah. Masa zaman-zaman saya sekolah lalu duduk kat studio, makan kat studio. Hmm. So memang dengan Poji ni kita dah ada dulu pun dah ada EP sebenarnya. Okey. Okey. So ajar sikit dah okay. Bila dah apa dah ada live masing-masing. Saya pun dah kerja kat sini, dia kat sini. Saya pindah Perak apa semua. Okay. Datang balik ke Sins Club, saya masuk balik KL dalam tahun 2015. Okay. Itu saya kenal Wafi pula. Okay. Bukan sebelum tu dah kenal lah. Okay. Tapi belum satu band lagi. Bila dah satu band, belum ada lagi. Lepas tu dah jumpa Wafi, barulah tubuhnya The Voltage ni. Sebab kita orang main jenis lagu yang macam klasik rock lah. Klasik dengan modern rock. Founder aku ni. Founder dia lah. Founder lah, okey. Star klasik rock, The Voltage. Ala SBC apa? Laju SBC. Kita more tu klasik rock dengan modern rock. Pasti. So The Voltage ni single lah je? Single lah. Korang dah ada sebenarnya dari zaman apa? Dah ada. Maksud ni dah tiga. Tiga single. Tiga aku dah chat. Potong band aku. Marah lah. Tiga single. So ada di mana-mana platform? Ada. Kat mana tu? Boleh cerita sikit. Boleh tengok di semua digital platform yang ada. Maksudnya TikTok ke, YouTube ke, semua dah ada. Muzik video ada? Ada. Boleh. Yang terbaru ni, kita rilis pada hari Jumaat ni. Lagu dalam jiwa. Sorry, tak bawa spek. Lagu dalam jiwa. Kita akan rilis Jumaat ni, insyaAllah. Jumaat ni 7 hari bulan 7. Jam rasanya petang kita buat di YouTube channel official The Voltage. Okay, official The Voltage tak ada. Kita rilis dekat under Wamo Energy Enterprise. Tapi akan ada selepas ini di dalam Rock Entertainment punya YouTube. Okay. So, boleh tanya sikit tak? Cerita sikit pasal lagu dalam jiwa. Siapa dia punya komposer dia, siapa lyricist dia? Berempat kita kompos lagu. So, buat sekali lah. Tapi ada special lah. Lagu ni sebenarnya, lagu dalam jiwa ni bukan kata simpan dah ada lagu, bukan. Sebenarnya bila on studio tu, projek ni. Bila masuk studio, tengok drum apa semua, gitar dengan riffing apa semua, pop, jadi terus lagu ni. Buat masa Tak ada practice pun dalam studio. Itu campur dengan arrangement. Itu sebab bila recording first kita buat guide dulu. Poji tak jumpa jalan. Poji tak jumpa jalan. Poji kata lagu apa ni kan. So masuk drum pula. Okeylah ada lah sikit. Bila dah masuk nyanyi baru kita dapat tahu. Itulah maksudnya. Memang dari jiwa lah. Memang lagu ni memang dibuat khas untuk kompilasi ni lah. Yes. So, bau sangat lah tu lah? Bau sangat. So, itu okay, secara basic lah. Secara asas ni, dia orang cerita. Macam mana dia orang terlibat. Dengan pasal lagu ni semua. So, sekarang ni soalan klise lah. Harapan korang. Harapan sebenarnya untuk album ni. Harapan saya untuk lebih berterusan. Saya target, saya dengan Poji. Memang saya bagi tahu dengan Voltage sekali. Kita nak buat lagi. Konsisten kita tak nak kita nak konsisten. Tak nak mati sekat jalan. Kita nak kalau boleh dalam tahun ni juga ada lagi second album Runik Bunyi dan tahun depan kita buat lagi tiga. Okey. Aku ada satu soalan sensitif sikit lah. Sebab korang sekarang dalam band kan? Dalam band lah. So korang dalam cooperation. Sebab bila korang nak gantung harap dengan kita bukan gantung harap. Okey. Dalam masa future ni 2023 kan kita tak boleh anggap zaman dulu tau. Okey, contoh dulu record label dia ambil band tu, dia buat satu album, dia blast. Tapi sekarang tak ada. Zaman sekarang dah tak ada dah. Mana ada album band rock? Ada? Tak ada.
tak ada band rock. Jadi kita kita yang kita fight dengan Poji benda ni. Yeah. Kita fight dengan Poji, kita tubuhkan album, album kompilasi dan syarikat Rock Entertainment. Rock so, nama dia Rock. Ada perancangan untuk buat release album, full album. Selepas 10 lagu lepas, kita dah boleh buat album kita sendiri. Maksudnya memang ada plan untuk diriskan energi atas nama The Voltage. Yes. Yang tak ada dalam kompilasi lah kan. Buat masa sekarang pun kita dah ada 3 lagu kan. Yeah. So kita nak berterusan benda ni. Okay. So ambil benda tu kalau nak buat album, costing dia besar. Memang besar. Besar. Masa. Better baik kita buat satu-satu-satu-satu. Tapi berterusan. So maksud saya tadi tak tahu kira, kau memang, memang ada plan untuk lebih big lah benda ni. Ada. Sebab kalau kita hidup dalam the past, tak ada future lah. Betul. So maksudnya kau memang ada plan untuk go big lah. Dan kita nak buat benda ni as a business and business. So Hang pun harapan macam tu juga. Kita tak nak kita nak naikkan rock kita balik. Budak-budak muda ni alah lagu lele-lele sekarang kan. Minta maaf cakaplah, minta maaf. Bubuh. Minta maaf cakaplah. Dalam Malaysia ni orang kenal Wings, Lavender, Search dengan apa tu? HBDC. HBDC ni dah tak ada eh. Ni ada tapi ni cakap aku timbang aku seorang aku cakap tak ada bawa orang aku. Ni dah jadi Max, dah jadi itu biasa SPC pun dah gila sekarang. Kata orang kampung tak ada nak buat apa. Ada kopi ori pun. Kan? So kita nak lah ada pula yang band-band lain ni. Macam sekarang ni kalau kita tengok, kita ada kita ada Duta. Duta dah lama menyepi, sekarang comeback kan. Lepas tu kita ada Aisunam, kita ada Son of Adam, kita ada 12 band yang betul-betul benda ni bagus kan. So kita naklah pula nama-nama yang lain selain daripada yang sedia ada kan. So dekat tu lah dia orang cerita, dia orang harapan. So insyaAllah korang semua yang berada di luar sana, kalau boleh tu cepat-cepat lah beli sumpang kopi juga ada lagi. Nanti dah habis nanti. Habis. Dia orang takkan reprint dah. Ha. Tapi kalau ada boleh, insya Allah kita akan reprint. InsyaAllah. Tapi penjualan CD sekarang susah sikit lah. Kita pun faham. Kita sekarang 2018 ke atas tak ada player CD. So problem sikit. So terima kasih Mafi. Okay, terima kasih kepada The Voltage. Ha, boleh dia boleh. Cakap orang kata CD player dah tak ada. Okey, benda ni as a souvenir. Dah tak ada orang buat, kita buat as a souvenir. Jadi barang antik lah. Jadi kalau kita beli benda ni, kita tak akan dapat lagi dah. Barang antik lah. Sebab kita buat ini dan kita buat merchandise macam baju, topi apa semua tu, benda tu adalah orang kata buat simpanan, souvenir. Okay. Okay. Ada perancangan nak keluar dalam digipack? Dia ada cakap dah digital lah dia. Bukan, digipack. Digipack tu insyaAllah untuk yang second album. Second album. Kita ada so, style lah sikit. Sebab sekarang ni banyak keluar digipack. Diamond case ni bagi diorang macam senang pecah. Untuk yang second album. Saya nak tambah satu lagi. Dalam album ni, semua band ni, sebenarnya lagu-lagu diorang ni memang masterpiece. Memang sedap. Okay. So memang kena dapatkan juga album. Promo. Memang nak cakap memang lagu-lagu memang sedap. Memang best gila. Bila tadi dah sembang, berapa harga sebenarnya? Harga CD. Harga dia RM40 sahaja. RM40 sahaja. Post asing lah. Post asing lah tapi tak payah post lah. Tak payah post. Datang Malakat Mall. Datang Malakat Mall pada hari Rock. Ya, yang di Sabah Sarawak. Sana rocker sama eh. Tak, datang Malakat Mall dulu, tengok kita buat show dan boleh beli CD. Okay, jangan lupa datang untuk minggu depan, dapatkan CD direct lah. Ataupun boleh dapatkan juga dekat ROTW apa ni? ROTW adalah antara kita punya... Ya, betul. Okay, thank you.
Adakah anda sudah bekerja lebih dari 5 tahun tetapi tidak mempunyai sijil maupun diploma? Adakah ini punca yang membutuhkan peluang kenaikan pangkat untuk anda? Jangan risau. Di Kolej Teknologi Bestari Ampang, ada jalan penyelesaiannya. KTB menjadikan satu kaedah dipanggil PPT, Fast Track, yang merupakan pengiktirafan pengalaman terdahulu. Melalui kaedah ini, anda boleh dipersijilkan sehingga ke tahap diploma you hanya berdasarkan pengalaman yang anda ada. Dengan kaedah ini, anda tak perlu berhenti kerja ataupun belajar sepenuh masa. Tapi anda perlu hadir ke kelas selama 4 hari saja. Sijil ini diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia. Anda tak perlu bimbang tentang kesahihan sijil ini. Yuran dikenakan, ya Allah, rendah dan berpatutan. Buat tindakan segera. Mari ubah nasib kita bersama dengan Kolej Teknologi Bestari Ampang. Okay, kita sambunglah ya. Dengan band seterusnya. Band seterusnya bernama Lemon Tea. Tea saja eh. Bukan TEA eh. Lemon Tea bersama kita bersama line up Lemon Tea. So first, ni tak payah nak kenalkan diri kot. Semua daripada tadi banyak kali kenalkan diri lah. Semua ramai tak tahu. Okay. Kena beritahu agak lah. Terpaksa lah. Lepaskan lubang. So, orang pertama kita silakan kenalkan diri. Saya Fauzi daripada Lemon Tea lah. Gitaris Lemon Tea. Okay. Saya Lee selaku bassis Lemon Tea dan juga ketua kumpulan. Saya Man, vocalist Lemon Tea. Vocalist Lemon Tea. So, drama? Drama jauh, Johor. Johor. Kita mulakan kita sesi borak-borak santai ni. Untuk orang kata apa, boleh cerita tak macam mana boleh terlibat dengan kompilasi macam permulaan dia tu? Dengan awalnya kita terlibat dengan kompilasi melalui Fauzi lah. Okay. Sebab Fauzi pun memang kita punya line up. Jadi apa info ni kita terima awal daripada Fauzi lah. Okay. Yang mengatakan nak buat kompilasi album, join dengan 12-12 band lagi untuk jadikan satu album. Sebab kalau kita buat single untuk satu lagu, then kalau kita nak jual pun berapa juga kan, tak boleh juga nak letak dalam RM40, takkan kita nak jual RM10 pula satu CD pula, takkan berkos pula nanti kan. Okay. Jadi dekat situ lahirnya apa ni album kompilasi dengan pelbagai genre muzik ada kat dalam ni kan. So bagusnya album ni sebab dia bukan macam macam Lemon Tea, kita konsep kita lebih kepada ballad. Commercial rock ballad kan. Okay. Jadi lagu-lagu slow kebanyakannya, lagu-lagu jiwang kat Malaysia, lagu-lagu meleleh. Selamat tidak kekasih. Ini kesinambungan dia. Dulu dulu kekasih aku diambil orang. Aku diambil orang. Aku macam lagu band. Dia sama kan? Lepas tu ada volume tu So lagu ni dicipta lah maksudnya untuk kompilasi ni saja ke atau memang dah ada? Lagu ni memang dicipta khas untuk kompilasi dalam album. Oh, dicipta khas lah. Maksudnya dalam tahun ni juga lah berlaku. Kejadian ni. Betul. Dan band Lemon Tea ni sebenarnya dah lama dah daripada band tahun 97. Dia pernah satu masa dia pernah naik. Dan dulu kita pernah jual album sampai 100,000 unit. 150,000 unit album kita jual. Kau berjaya. Tapi lepas tu kita hilang. Dah ramai. Banyak itu berjaya sebab hilang. Hilang tu pasal... masa tu time tahun 97 kebetulan waktu tu gawat. Okay. Kan. Jadi tapi apa, naik. Kebetulan kita naik tapi sempatlah kita masih boleh cecah lagi achieve lagi dalam penjualan album dalam 150,000 walaupun waktu gamat time tu kan. Jadi bila dah waktu gamat dah masing-masing. Gamat ke gawat? Samalah tu. Gawat. Okey, jadi kebetulan masa tu bila dah show-show pun bila kurang kan. Carnival-carnival pun tak macam dulu, funfair banyak bersepah kan zaman-zaman dulu era apa era 90-an dulu. Jadi lama-lama kita punya kumpulan ni masing-masing bawa diri kan. Ada yang buat event sendiri, buat main untuk kenduri orang kahwin punya
PA sound system. Tapi yang best je, Lemon Tea ni mesti mengekalkan lineup yang asal. Oh, dia semua lineup asal ni? Vocalist, kecuali vocalist je lah. Reform balik ke ataupun reform balik bila? Reform balik. Reform balik untuk khas mata-mata untuk ni? Ha, ya, betul. Oh, okey. So, lama juga lah berhibernasi. Ya. Tak apalah. Tak apa. Macam orang banyak kenal aku dengan Aisunam. Orang tak banyak kenal dengan Lemon Tea. Tapi bila orang tahu, eh kau Lemon Tea? Ha, tak sangka kan. Kerana Aisunam tu muzik dia kan beza sangat dengan Lemon Tea. So sebenarnya macam ni je. Aku boleh layan semua. Okay, okay. Semua muzik tu. Tak ada. Kata dia metal-metal gila-gila tak ada. So, jiwang pun jiwang juga. Baru ni bila masuk? Ni audition juga. Okay. Nah, dia yang paling muda lah. Muda sangat kan? Memang kita nak cari yang muda-muda. So, bibir you nak lah. Ya, kita sebaya. Jadi, senang kita nak bully dia kan? So, yang tu lagu ni, lirik? Hang tulis kan je lah? Bukan. Lirik ni daripada sahabat saya, sifu saya, Aziz Halim. Okay. Daripada Johor lah. Lagu ni dah lama sangat. Masa tu umur saya 15 tahun kira lah. Sekarang dah 40 lebih dah ni. Lagu ni dah berusia 20 tahun. Kalau tak rasa tua lah pula. Hang cakap tu. Okay. So, kira... Ringkasnya dah story lah macam mana dia terlibat kan. So macam biasalah harapan untuk kita moga album ni jaya lah. Dan album ni ada target dia. Kita ada cetak 1,000 keping. Dan memang kita perlu jual untuk kita survive. Sebab apa? Di sini semua masing-masing keluar modal sendiri. Bukannya ada sponsor, ada funder untuk buat album ni. Sendiri keluar duit semuanya. Jadi, saya berharapkan untuk dapatkan album ni. Memang kita orang tengah promotekan album ni. Untuk lagu tu pun kita berharap untuk mungkin lagu-lagu yang boleh dimain di radio. Kita pun berharap juga. Dan juga untuk pengetahuan semua, kita ada buat press conference pada 15 hari bulan ni di Malakat Mall. Dan perform pada 16 hari bulan di Malakat Mall, Hari Rock Negara. Semua band perform. Tapi kita harap semua dapat hadir kerana hari itu Hari Rock Negara. Jadi kita boleh bertemu semua. Macam-macam band akan berkumpul di situ. Dijangka mungkin kehadiran lebih kepada 10,000 orang datang pada di Cyber Jaya. Tempat combat ya? Yalah, combat. So dia dah beritahu harapan abang ni. Sama jugalah. Saya pun harapan saya apa ni agar album apa ni kompilasi Runut Bunyi ni berjaya ya. Sebab dalam album ni dia ada apa ni mempelbagaikan rentak muzik kan. Jadi kat sini mungkin ada dalam 12 band ni dia ada masing-masing punya peminat tau kan. Bermakna tak ada peminat untuk khusus untuk yang underground punya ke rock-rock pertengahan punya dan apa ni yang slow punya kan. Jadi dekat sini macam-macam genre ada. Jadi kita boleh support dan kepada macam peminat-peminat kami yang dulu-dulu Lemon Tea agar boleh support kami balik semula. Dan insyaAllah kalau tak ada apa aral melintang, kita pun by next week dah start semua sekali apa ni progress dengan praktis latihan untuk show-show yang akan datang. Dan mungkin kita juga akan pergi kepada setiap-setiap show-show mana yang kalau kita ada pergi nanti, kita akan promotekan juga untuk album kompilasi Runut Bunyi ni. Kalau boleh biar dia naik macam dulu. Sebab sekarang ni, waktu sekarang ni, yang apa yang saya nampak, karnival-karnival dah banyak, dah start balik semula. Banyak grup-grup band-band yang era-era 80-an, 90-an dah reunion balik semula untuk bangkit kepada show-show yang akan datang. Jadi, tak secara langsung, album kompilasi Runut Bunyi ni kita akan promosikan juga dan kami berharap peminat-peminat dan pendengar di luar sana dapat support dan bantu kami sikit. Itu je. Baik. Ha, saya bang sikit. Sorry sikit. Harapan saya semoga band Runut Bunyi ni, kompilasi Runut Bunyi ni akan berterusan lah. Kita akan sampai bowl 10 pun tak apa. Lebih lah. Lebih. Tapi kita orang dengar lah. Kalau boleh lah. Dan support lah kompilasi Runut Bunyi ni. Okay. Itu je. Okay. Okay. Terima kasih pada band Lemon Tea. Salam sekali.
bersama dengan band seterusnya yang terlibat dalam kompilasi Runu Bunyi ni. Band bernama Kiyas. K-I-I-Y-A-S. Permulaan dah, kita minta diorang kenalkan diri dulu. Saya Ijaz Haris, gitaris. Saya Abel Denker, lead vocalist. Saya Amir, pemain gitar. So yang tak ada, bassist dengan drama. Bassist dengan drama. Jauh. So, firstly, sebab nama lagi unik, so aku nak tahu siapa yang keluar dengan nama Kiyas ni. Kiyas, Kiyas Fansuri ke? Bukan. Dia sebenarnya masa kita mula formation band ni, kita nak cari nama yang pendek dan satu kataan je. Kalau K-I-A-S tu ada, dah ada. Jadi kita buat K-I-I-A-Y-A-S. Tahun bila tu? Start band ni? Baru 2016 macam tu. Baru je lah. Baru lagi. Adalah baru pun 2016. Tapi tak serius pun tu. So, okay. Berkonsep kan genre? Yes? Kita campur lah. Campur rock. Trust dia rock. Tapi kita campur macam-macam. Nama tajuk ni memang full. Style lah habis kan. Swag habis kan. Memang style. Aku nak sebut pun susah ni. Boleh sebut nama tajuk lagu? Niskala di Perdaya Psychedelic Cinta. Niskala di Perdaya Psychedelic Cinta. Dah macam lagu lama Led Zeppelin. Okey, untuk projek ni, macam mana boleh start terlibat dengan projek kolasi dulu ni? Siapa boleh tolong cerita dulu? Daripada Abang Puji. Abang Puji yang ceritakan dan rekomen yang kita main sekali dalam kompilasi sekali dengan band-band lain. Masa tu kita pun dalam proses recording lagu lain dengan Abang Fuji dekat FBI. So then lagu ni pun Amir yang tulis about I think tak lama sebelum recording bermula. So lagu ni baru lagi lah? Baru lagi. Lebih lagu sebenarnya dalam kita ni sempat nak tahu. Sebab kita nak buat EP untuk asalnya. Yang kita report, lepas tu dah ada peluang ni termasuk satu lagu lagi lah. So yang ni lagu ni start record dekat pada posisi awal tahun ni lah. So siapa pencipta lagu ni? Lagu lirik, lagu melodi, semua gitar. Semua ni semua macam semua ni. Semua besar. Okey. So, boleh cerita sikit lah ringkas. Macam mana lain nak boleh bentuk? Ringkas lah. Okey, dia line up ni start 2022 kan? Dia ada line up after PKP je ni? Sebelum tu ada line tukar masuk. Okey, yang sekarang yang untuk recording ni inilah. Line up ni kita start 2022. Dan sekarang dah setahun lebih lah. Buat EP lah kita punya planning. Itu pun nak tanya tadi. Planning korang lepas ni EP lah? EP lah. EP dulu lah. Okay. So, macam biasalah. Harapan korang. Sorang-sorang nak cakap lah. Kali ni kita start. Kita ujung dulu. Tak siap. Okay, cerita sikit. Harapan korang. Harapan. Malu. Yang gitar biasa. Harapan rasanya. Tak apa. Kita simple lah. Kita nak sama-sama naik lah. Okay. And at the same time kita nak cuba penetrate lah market-market yang kepada yang suka dengan lagu pop sahaja, maybe K-pop je, kita nak diorang tahu yang ada kita kat sini. Kita kat sini and kita nak basically nak bagi diorang dengar lagu ni. Macam tu. Harapan saya serupa dengan band-band lain. Senang aku berkata. Soalan klise, bagi jawapan klise. Boleh. So, harapkan yang lebih ramai orang tahu tentang pieces of music and lagu-lagu yang lebih genre klasik dan lebih bukan mainstream lah, yang bukan mainstream lagi sekarang, yang kebanyakan orang cuma minat dengan lagu-lagu yang baru dan mainstream. Yang harapan kita, lagu-lagu yang lama dengan lagu-lagu yang diberi nafas baru pula. Macam pas tu buat lah, boleh ke lah. Ya, betul. Okay. Tak ada harap apa sangat lah. Ini pun boleh cakap, boleh sama tadi. Tapi Hang mesti ada personal vendetta Hang untuk benda ni, sebab apa nak buat kan? Sebabnya nak keluarkan apa yang kita ada kat dalam DNA. Mungkin lah. Sebabnya dia sekarang dia boleh releasekan kita punya ni makanan jiwa. Makanan jiwa. Jadi kita buat benda ni buat ikut flow dia lah. Okay. Kita semua dah dengar harapan daripada band Kiyas.
So korang semua jangan lupa untuk dapatkan kompilasi Runut Bunyi ni untuk dengar diversity of many genres of the band. Ha, okay. Adakah anda sudah bekerja lebih dari 5 tahun tetapi tidak mempunyai sijil maupun diploma? Adakah ini punca yang membutuhkan peluang kenaikan pangkat untuk anda? Jangan risau. Di Kolej Teknologi Bestari Ampang, ada jalan penyelesaiannya. KTB menjadikan satu kaedah dipanggil PPT, Fast Track, yang merupakan pengiktirafan pengalaman terdahulu. Melalui kaedah ini, anda boleh dipersijilkan sehingga ke tahap diploma you hanya berdasarkan pengalaman yang anda ada. Dengan kaedah ini, anda tak perlu berhenti kerja ataupun belajar sepenuh masa. Tapi anda perlu hadir ke kelas selama 4 hari sahaja. Sijil ini diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia. Anda tak perlu bimbang tentang kesahihan sijil ini. Yuran dikenakan, ya Allah, rendah dan berpatutan. Buat tindakan segera. Mari ubah nasib kita bersama dengan Kolej Teknologi Bestari Ampang. Kita bersama dengan band seterusnya, iaitu band Sena. Betul ya? Aku sebut salah pula. Sena, betul. Okay. Band Sena ni kira band Selangor lah. Okay. Mata ada banyak merata-rata lah. Merata-rata lah. Okay. Okay. Sebelum tu kita minta line up band Sena kenalkan diri. Okay. 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 Assalamualaikum. Saya Mi Sena sebagai bassist. Saya Arifin, orang panggil Abang Kemam. Abang Kemam kita. Santai-santai. Santai-santai. Kunti biwang. Boleh. InsyaAllah. Okay, merangkap vocalist untuk projek Runut Bunyi inilah. Special projek ni kan? Untuk special projek Runut Bunyi inilah. Lain-lain ni siapa lagi? Gitar Del, okay. Drama Joy Oren. Dan gitar second dan Amin Massive. The Massive and then keyboard. Adam. Okay. So Sena punya lagu apa nama lagu tau? Sang Penaluk. Sang Penaluk. Oi, nama lagu ganas. Hang tak pakai spek ah. Tak pakai, tak nampak. Tak clear. Okey, untuk lagu Sang Penaluk ni, macam mana lagu ni boleh dipancing oleh Tuan Puji dah. Okey, ni sebenarnya lagu daripada One. Limang Barat, Max. Dia dah bagi lama dah, sebelum COVID lagi. Okay. So, kita simpan, tak macam mana Poji buat projek ni, kita keluarkan lagu tu dengan kita buat arrangement kita sendiri. Dan terjadilah Sang Penaluk ni. Ikut kat mana ni? Kat Poji. Kat Poji juga? FGI. Macam mana yang si Abang Kemal kita boleh terlibat? Dia terlibat dalam penulisan lirik untuk lagu ni. Cinta dan lagi. Dan dia juga sebagai melasannya dia sebagai guide untuk vokal saja. Tapi bagi kita, pada kita orang dah ala-ala rekod, biar rekod inilah proper lah. Proper tu ya. Terlibat tu ya. Lirik pasal tu ya. Boleh cerita sikit lagu ni pasal apa? Sampai dulu ni.
sound penakluk ni dia bukanlah ditujukan kepada siapa-siapa, tapi faham kita lah. Buat tu untuk kita bagi tahu lah, janganlah taksub sangat kepada seseorang itu. Oh, lah. Dalam. Ah, dalam. Selu dalam. Okey, tadi aku tanya pasal macam mana Fauzi dengan Kancil kan. Tapi yang macam mana korang pun nak terlibat dalam kumpulan sini? Ada apa-apa special deal ke? Okay, kita sebenarnya tak ada apa projek pun dalam tempoh masa ni lah. So kita orang bincang dalam group. So semua kata okey, kita on je lah. Kira-kira, Sena, Lama dah. Lama dah. Lama single, kan? Kita dah ada dua kan? Album sebelum ni. Album kan? Yang single ada single. Yang baru-baru ni ada keluar single? Ada, yeah. Lagu Ibu. Okay. So yang ni kira debut single lah? Khas untuk keluar ya. Dia lah yang okay, terbaru lah. So, korang ada apa-apa planning untuk Sena lama ni? Apa yang nak buat? Okay, planning memang kita nak keluarkan EP lepas ni. Sebab lagu-lagu tu semua dah ada dah. Sebenarnya tak termasuk lagu Sang Penakluk ni. Ini Sang Penakluk ni untuk khas projek. So, lagu ni takkan dimuatkan dalam EP dia? Kalau sesak, sesak boleh? Kalau sesak, masuk. kalau muat, masuk boleh masuk. Okeylah, kita pergi ke orang kata harapan. Harapan korang untuk kompilasi Menunggu Bunyi ni. Siapa dah start tu? Bunyi dah? Macam biasalah. Kita harap projek ni berjaya, boleh pergi lebih jauh daripada ni. Moga orang buka mata yang kita yang tak pernah hilang daripada industri muzik. Ya, betul. Kita cuma diam senyap, bukan kita tak ambil tahu. Mana kita terus berkarya dan akan terus berkarya insya-Allah. Okey, harapan samalah macam dia cakap tu. Yang lain pun cakap sama dia. Dia minggu pipis je. So kita tambah sikitlah. Seadanya lah apa yang disajikan dalam Renuk Bunyi ni dan kita harap dapat sambutan. So mana-mana yang nak dapatkan daripada kami boleh contact kami berdua dan juga band-band lain yang terlibat lah. Itu saja. Terima kasih. Itu saja. Okey. Tak ada panjang sangat. Okey. Tak ada lah. Okey. Okay. So kita dah sampai ke orang kata bukan penghujung. Kita sambung dengan band lain nanti. Band Air Sunam. Assalamualaikum semua. Bersama line up Air Sunam. Kita macam biasalah, kita minta diorang kenalkan diri. Banyak kali dia kenalkan diri kan. Tapi tak apa, tak salah. Sila. Fauzi, vocalist dan gitar Air Sunam. Saya Boy Razak, iaitu keyboardist. Saya Dedzit, selaku gitaris. Ini gitaris yang kita panggil untuk perform bersama Air Sunam yang akan datang lah. Kita pinjam dulu, kita pinjam. Okey, sebabkan orang kata apa, Fauzi banyak terlibat. Fauzi banyak terlibat dalam band-band yang nanti. Kita bagi Fauzi cakap dulu lah. So, Air Sunam, apa spesialnya lagu ni yang boleh terlibat dalam keubah sikit soalan? Spesialnya dia tak ada spesial. Cuma Air Sunam ni dia dengan konsep dia lah. Band lain kan ada masing-masing konsep dengan symphonic metal kita. Okay.
entah sebut Panji dari Timur ya. Baju pun Panji dari Timur. Okey. Ada special macam cerita tak? Saya. Oh, Panji dari Timur ni sebenarnya dia kisah benar. Kisah benar, okey. Kisah benar tentang akan masa atau masa ada satu tentera yang hebat yang bersama dengan Imam Mahdi lah. Ini kisah benar, tapi ada siapa yang nak tahu tentang lagu ni dia kena dengar cerita. Ada. Panji dari Timur. Bu dah buka Timur. Okey, so cuma yang lainnya ada vokal perempuan. Okey. So apa boleh nak cerita sikit. Ya. Macam mana dengan bila terlibat dengan lagu dan Aisunam terlibat semua. Okey, macam saya kira menambahkan lagi perisa untuk lagu tu. Di mana lagu ni dia lebih kepada simfoni. So saya banyak menggunakan string line, macam bunyi-bunyi orkestra, di mana lagu ni mempunyai banyak dia punya layer lah, dengan brassnya, dengan stringnya, dengan timpani dia. So dia punya konsep simfoni lah, lebih kurang orang kata metal tapi ada muzik orkestra lebih kurang macam tu. Dia punya general. So macam mana Cik Zid cerita dia? Dia terlibat dengan Aisunam kan? Cakap. Okey, Zid ni sebenarnya sebelum ni memang kita panggil session lah untuk setiap gitaris dalam Aisunam. Sebelum ni memang Jeff XBC main. Jadi Jeff tak dapat nak komit untuk kita punya projek-projek show. So kita gantikan Jeff pada Zid lah. Gitar yang kita pilih ni bukannya main suka-suka apa ni. Terpilih. Cuma nak boleh. Yalah, kau tahu lah. Aku kan dah kenal siapa nak pincin kan. Okey. Tahu satu hari tu tengah makan kat mak. Jumpa dia. Ya. Dia punca teknik dia. Punca. Itulah pasal aku tak jadi pincin. Permohonan pincin dibatalkan. Okey. So, okey. Kita akan datang. Aisunam akan bersama dengan Zid, akan bersama dengan Aisunam untuk berganding bahu lah. Untuk show lah. Untuk show. Dia berkemungkinan jadi lain nak bertukar apa? Itu kita tak tahu. Akan datang. Kita tak tahu. Hati yang manusia ni boleh berubah-ubah. So, kita ada story pasal lagu Panji dari Timur. Dan kita ada story pasal dengan Aisunam. Memang Aisunam kena ada lah. Sebab album ni, Abang Poji kita ni produce. Kan? So, dia wajib lah. So, kita ke soalan klise. Macam biasa. Harapan. Harapan dia, semoga album ni berjaya dan akan ada lagi next, World 2, World 3. Harapan saya semoga pendengar boleh support dan beli album ni. Kalau tak boleh pasang, boleh simpan. Boleh simpan dan kita boleh bertemu nanti di Hari Rock Negara. Dan perform di sana, Aisunam perform. Ada PC lagi. Harapannya semoga terima lah dengan lagu Panji dari Timur ni. Lagu ni lama ke atau baru dicipta khas untuk lagu ni? Memang baru sebenarnya. Sebenarnya kita keluar dulu dengan single, tapi pasal bila single saya nampak pergerakan tu tak berapa kuat. So bila bersama, so dia hidup balik. Dia tak mati begitu je. Dia pergi balik. Dia baru nak turun, jadi balik. Okey, faham. Okey, harapan saya harap DJ-DJ radio di Malaysia ni support album ni dan kalau boleh, kalau sudi, putarkanlah di radio-radio kita punya, radio-radio tempatan lah. Okay. Itu yang saya harap lah. Okay. Apa rezeki lah? Untuk dikencil lah? Tak ada harapan apa lah. Saya harap Aisunam dapat banyak show lah. Tapi dia tak main kat label ni? Tak. Dia tak main? Dia untuk show. Patut dia sebut show lah. Faham kan? Dia dapat dia show lah. Dia akan beraksi di Hari Rock Negara dia. Dan juga ada konsert yang kita konsert agak besar di Zack. Konsert Semangat Zaman. Aisunam sebagai guest band. Okey, faham. Inilah line up kami yang lagi. Dia tak dapat dalam tersempat. Okay, so
tahun tetapi tidak mempunyai sijil maupun diploma. Adakah ini punca yang membutuhkan peluang kenaikan pangkat untuk anda? Jangan risau. Di Kolej Teknologi Bestari Ampang ada jalan penyelesaiannya. KTB menjadikan satu kaedah dipanggil PPT Fast Track yang merupakan pengiktirafan pengalaman terdahulu. Melalui kaedah ini, anda boleh dipersijilkan sehingga ke tahap diploma you hanya berdasarkan pengalaman yang anda ada. Dengan kaedah ini, anda tak perlu berhenti kerja ataupun belajar sepenuh masa. Tapi anda perlu hadir ke kelas selama 4 hari sahaja. Sijil ini diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia. Anda tak perlu bimbang tentang kesahihan sijil ini. Yuran dikenakan, ya Allah, rendah dan berpatutan. Buat tindakan segera. Mari ubah nasib kita bersama dengan Kolej Teknologi Bestari Ampang. Okay, kita dengan band seterusnya. Band Duta. Ah, ada sebut sini, senang. Wow. So, wakil seorang lah. Yeah. Kenalkan diri, bang. Nama saya Muhammad Jurib bin Jumali. Saya vokalis dan berumur 41 tahun. Muda je lah tu. Muda. Okay. Okay, boleh cerita sikit tak? Macam okay. Mana band Duta yang dah lama kan? Tahun 2008. 2008. Hampir berapa? 15 tahun? 15 tahun, 13. 13 tahun. Oh, 15. 15 eh? Silap je. Itulah. Dah form 3 ke lah anak? Ya, itulah. Boleh cerita sikit macam mana boleh terlibat dengan Kopulasi Runuk Bunyi ni? Kopulasi Runuk Bunyi boleh terlibatnya sebab Fauzi ni mencadangkan satu idea yang agak apa dia? Kita panggil agak retro. Dia mengajak Juril, jom kita buat satu album sebab benda ni dah tak ada orang buat. So, apa kata kita buat balik? So, saya rasa ini agak vintage. Saya agak rare, so saya pun rasa macam okeylah saya on to join this album. Okey. Tu yang line up yang lain tu siapa lagi yang line up dalam Duta ni? Ya, kali ni dorang tak ada sebab ada yang ada show, ada yang ada kerja masing-masing. Okey. So yang saya ada yang dengan saya sekarang adalah me gitaris, apa saya punya bassist and then Khairi drummer. Okey. Dan Miza keyboardist. Okay lah. Pada me tu adalah Felix kot. Me Duta tu dia. Mana-mana pun dia bawa me Duta. Okay, untuk lagu Tak Mungkin ni, dicipta oleh siapa tu? Lagu ni memang kita berhaming-haming dan dia rasa macam Lego. So, kita orang sama-sama lah. Lama dah lagu ni? Dicipta atau baru lagi? Actually dah almost 4 tahun lah. Oh, kira bukan dicipta khas untuk album ni lah. Tak juga lah. Tapi saya rasa lagu ni... Dah pernah record lagu ni? Pernah-pernah tapi separuh jalan. Separuh jalan? So, jadi, you complete this song for this compilation lah? Mungkin rezeki lagu tu nak record dengan... Dia ada tersirat ke? Okay. So, lepas tu macam mana Abang Pozi approach? Dia approach tu masa dia approach kan? Atau hang... Dia macam like meng-offer. Julian nak join tak? Lepas tu saya tengok, saya rasa balik. And then saya bincang dengan saya punya band. Okay juga untuk kita come back sebab it's not easy. Okay. To come back macam tu saja. Tapi dengan cara platform macam ni, kita share sama-sama, mungkin ada caranya. Okay. So, kita dekat macam biasa. Harapan, abang? Harapan saya... Untuk kompilasi ni. Okay, harapan. So, hope diorang semua boleh accept all the song kat sini dan kami pun try to do the best song yang apa yang korang suka. Kalau tak suka, cakap awal. Kita tukar kali. So, nanti Hari Rock Negara akan perform, Duta? Yes, perform. Juga. Lagu ni? Ya. Boleh dengarkan lagu ni di Hari Rock Negara pada 15 dan 16 bulan. Perform 16 kan? 16. Perform 16. So, Hari PC pun 15 bulan. So, kau datang, korang semua datang boleh beli CD ni direct kat sana dengan harga RM40. Yes. Dan mungkin boleh minta sign seorang satu line up ni. Banyak ni. Dah kumpul banyak. 12 band, ada jarak 4 dah berapa dah. Penuh. Kena buat poster khas tu. Faham. Okey, terima kasih, bang. Terima kasih, bos. Okey, baik. Tapi mengapa engkau mendengar curkan segalanya dan pergi ke kasih lamamu. Biar aku sendiri. Tak mungkin mudah untuk kau mau pegangmu. Hatiku benar sungguh sayang. Dirimu
Tuhan yang mengerti. Kaulah segala galanya. Tak mungkin kan ku lupa semuanya. Kata-kata cintamu masa itu. Kembalilah kepadaku. Ku setia menerimamu. Ah, kita bersama dengan band legend. Band ini cukup legend ni. Dulu cukup top ni lah. Band Les Kincan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah. 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 Lima ni baru kenal. Baru jumpa kat bawah ni. Okay. Baru jumpa. Ah, walaupun ramai orang dah kenal. Tapi mereka terpaksa kenalkan diri juga. Sebab dia ikut protokol lah. Tak boleh buat apa. Sila kenalkan diri juga. Nama saya Aji. Pemain drum. Ah, Aji ya. Saya pelontar suara Opi Zami. Okay. Saya Fauzi. Boleh lah. Boleh lah. Okay. Kepada yang pergi ke Malakat Mall, sila singgah di Coffee Gombak. Haa, bagi tahu. Okey, sebelum tu, terima kasih lah sebab sudi hadir untuk kumpulan apa. Kita panggil macam live lah untuk kumpulan, menceritakan tentang kumpulan Serunduk Bunyi ni. So, just nak tahu macam mana boleh terlibat dengan kompilasi ni. Les Kincan. Yang sebenarnya, dia kata. Saya bagi punya. Yelah, kenapalah. Dia sebenarnya sebab tak, dah tak cukup orang sebenarnya. Okey. Dia macam ni, bila offer datang, macam daripada Poji untuk akal dia nak buat kompilasi ni kan. Runut Bunyi ni sebenarnya adalah yang sebelum ni punya projek Kugiran Tepi Pantai itu penjarahan Runut Bunyi. Yang aku tengah tengah lama dah ni, 5 tahun dah. So kira ini adalah kesinambungan dia. Pandangan kita orang dah kira malas nak buat dah sebenarnya. So bagi kat Oji, jadi dia berjaya menghasilkan macam ni punya banyak. Sebab sambutan mula-mula agak sendu mula-mula. Okay. Semasa aku tolak kau, kau tolak aku. Lala sekarang tengok, memang banyak. Jadi, mungkin akan keluar yang part tu kan. So, mana yang tak terlibat sebelum ni, rugi lah tak ambil. Sambut pula, dia di samping ada kita-kita ni, sebenarnya unite, bantu-membantu antara satu sama lain. Mempromosi, konsep dia sangat rare lah. Dia macam dia konsep offline lah dia. Dia tidak makan seorang macam tu. Dan juga kebetulan ada kawan-kawan kita yang buat event, panggil mereka-mereka juga. Jadi tu yang best tu masuk apa Runut Bunyi ni. So yang lagu Centa Aku Gerang Tepi Pantai pun sama. Kugiran Tepi Pantai tu tak kenal sebenarnya. Tapi sebab kain tori macam cakap hari Bunyi tak cukup band, kita masuk lah kan. Okey. Bau pi je dah. Untuk lagu Angau ni. Angau. 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 Untuk lagu Angau ni. Lirik. Lirik. Itu dia boleh. Kami. Kami bukan kita seorang. So, boleh cerita sikit tentang lagu Angau ni. Sebenarnya cerita ni apa, lirik ni. Maksudnya di cerita tahun bila macam tak adalah. Ini baru juga. Okey, dah buat. Terus masuk studio. Sebenarnya, okey lah. Saya dijemput dorang ni, pujuk saya untuk apa ni, temak balik Les Kincan. Dah lama tak ni. Lama. Lepas tu 20 tahun lebih. Dorang pujuk saya tak langsung tu, okey kalau alang nak buat tu, saya ada menerbit drama series. Yang saya ambil daripada lagu ni lah. Yang sesuai. Tetapi oleh kerana proses je tu lama dan saya punya jadual untuk syuting apa, jadual untuk deliver tu kena apa? Mengikut jadualan. Tak dapatlah nak bagi sepenuhnya, tapi bagi lagu saja. Cerita Suami Ko School series. Itulah punca lagu Angau ni. Ini sebenarnya maksud dia Runut Bunyi. Jadi lagu Angau ni dah menjadi runut bunyi kepada drama siri itu. Salah satulah. So, kita doakan yang lain pun berpeluang untuk mendapat. So
kiranya lagu ni memang di, memang buat sama-sama ke tak? Dan kita memang semua kongsi macam kita cakap tadi, kita kongsi the same bowl. Okey 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 okey. Okay. Kalau aku buat ke kau buat ke end up dia akan jadi sama-sama. Maknanya kami. Senang sekali tuan. At least kalau apa dosa sama-sama tengok kan. Tapi kubur kena jauh-jauh sikit. Menjerit tak boleh tidur ni. Macam tu. Bang, ada sikit apa-apa boleh cerita sikit tentang lagu ni? Kalau ada dia punya lagulah. Kau ada special inspirasi datang daripada mana apa semua? Untuk pengetahuan. Untuk pengetahuan lagu ni pun telah di ke udara pun di RTM semasa kami buat rakaman konsert minggu ini. Jadi tetamu undangan untuk kumpulan kumpulan Masdo. Jadi akan ada di RTM, tak tahu kita pun belum dapat tarikh yang tu, tapi akan disiarkanlah. Okey. Dan figure lah. Lagu tu pun lagu Angau pun ada dimainkan. Dan sambutan pun masa tu pun boleh tahan dengan apa online apa skanking skanking bukan skangkang. Nanti kita boleh tengok lah nanti di itu salah satu lagu tu lah yang dah lulus RTM dan dah di udara pun. Kita kan dalam ni semua band ni different genre, lagu City ya berbeza-beza. So dia video metal tak nak ni. Siapa tak bagi band metal satu cerita. Dia sebenarnya apa dah? Masa tu bunyi ada dia second mirror bunyi. Memang cantik tu. First man. Alhamdulillah. Nama ada band. Lalang kan. Terjah je. Tu okey. Dia sebenarnya yang runut bunyi ni dia punya dia kalau nak ikut orang pun tak ada CD dan CD player kat rumah dah. Kan? Tetapi sebenarnya yang ini adalah special dia untuk collector. Itu yang itulah sebenarnya harganya tak ternilai dengan dengan apa yang di yang harga kami ah. RM40 ya. Zaman sekarang okey. RM40 okey. Kalau nak transferkan ke pendrive nama dalam kereta pun boleh. Boleh teknologi. Nanti dia pada punya itu yang specialnya. Ada di sini. Akan ada digital. So platform dengan kat iTunes, Spotify semua boleh. Dan saya punya start. Ini semua teknologi lah. Kita buat dia lah. Okey. So kita kat ujung-ujung eh. Harapan bang 001. Semoga kompilasi Runut Bunyi ni akan menjadi hits lah. Kalau dapat semua lagu main di mainstream di radio-radio pun lagi baik. Tapi harap-harap begitulah. Mudah-mudahan dapat sambutan yang hangat. Mudah-mudahan insya-Allah. Doakan. Abang Upi dah. Selamat dan berjaya. Nanti jumpa Abang Upi dekat Hari Rock Negara. InsyaAllah. Confirm mempecah kan bulan. Kita korang beli je lah ni. Tak rugi pun. Jadi kalau korang beli, dia 1,000 unit saja dan dia takkan di-print lagi dah. Macam ni. Akan print volume 2 lah. Volume 2 tu, itu masa tu bawa ada diameter. Ada diameter lah. Betul-betul tak payah. Bapak tak suka. Boleh macam lah. Boleh beli je lah. Orang beli je lah sebab kita orang ni sebenarnya tak ada mana-mana label, tak ada daripada ialah seperti biasa punya artis-artis zaman dah ubah. Jadi kita membantu kan. Harga dia RM39.90. RM39.90. You my friend. Tak apa. Kau sponsor tu kau ambil belanja. Kalau 1,000 keping banyak. Okey, so untuk korang semua nak dapatkan album ni boleh datang ke Hari Rock Negara nanti 15 dan 16 hari bulan. Pada hari Sabtu pukul 2. Di Malakat Mall, Cyberjaya, meriahkan suasana. Boleh temui mereka semua ni. Boleh minta sign. Gambar minta sign alamat rumah. Lagi bernilai lah. Kau dah dapat semua sign. Tapi takut ruang tak cukup lah. Banyak 12 darat 5 orang. Kecil-kecil lah. Janganlah besar-besar. Jangan pakai mata sama-sama kita pakai kecil-kecil. Bagi tahu dengan band. Kecil dah. Besar.
Ada lagi bang? Ada apa lagi? Tak ada apa? Tak ada? Jangan cuba. Cuma itulah nanti dah jumpa ramai-ramai. Jangan melting lah. Bahasa baru punya sekarang. Semua datang boleh healing sama-sama nanti. Healing lah. Bahasa baru juga. Boleh healing sama-sama nanti. Melting lah. Healing lah. Apa lah. Macam-macam. Okey. Sini tengok. Lepas. Ini istilah anak muda sekarang. Kita kena ikut lah. Banyak ni bang, banyak ni. Banyak ni macam-macam. Saya pun pening. Healing lah, melting lah, hapu lah macam-macam. Okay. Kan. Terima kasih sebab Abang Ahmad dari Les Kincan. Sama-sama. Baik. So, jangan lupa semua untuk hadir. Untuk hadir dalam Hari Rock Negara. Untuk sama-sama memeriahkan kopelasi mulut bunyi ni. Bawa duit siap-siap. QR Code boleh-beli tak? Pakai QR Code boleh? Ada atas cenggu apa dah? Dia bukan ada 12 band, kena beli RM40. RM40 untuk duduk kali 12, tidak. RM40 tu, semua dapat. Ada yang best tau. Ada... Lagunya tau. Tu ada mungkin ada special gift ke, combat bagi Cho PP ke. Ada, dia bagi tu je poster. Poster lah. Saya lah, poster lah. Capu tangan. Simpan buat collection. Bagus ni untuk buat collection. Okey. Lagi 20 tahun tak dapat dah ni. Tak ada 20 tahun pun tak ada. Sekarang pun CD player tak ada. Simpan dulu. Terbaik. Konsep apa? Satu bahasa apa keluar? Hologram pun. Niat. Okey, baik. Jumpa lagi di Hari Rock Negara nanti. Masa bercinta Jangan
Negara. 15, 16 Julai ada banyak benda nak cerita ni. Banyak. So hari pertama 15 hari bulan kita ada pelancaran album daripada pertamanya Runuk Bunyilah. Ada 12 band ke atas stage tu. Roboh pun nanti. Wow. Lepas tu kita ada yalah ada band lain. Band lain MAX kita ada Abang Man Corek kita kan. Berdengan apa nama Kyo Hyoji Sky. Okey. Dan juga ada juga pelancaran untuk penjualan tiket-tiket konsert macam Double Trouble, Mega dengan Chris, apa Aisunam. Ramai mek. Banyak. Oh mak. Dan kita sebenarnya ada tiga stage. Stage yang dekat luar tu itu untuk Battle of the Band Al-Farabi. Ya Rabbi. Di juri kat oleh Sam Kromo. Okay, kita pendek lah. Malah nak panjang-panjang. Panjang kan. MC dia Bob Ringo. Bob Ringo Suria FM. Wow. Okay, band eh, band. Kita tahu band apa ada. Kita ada Bloodshed. Kita ada Belantara. Kita ada MAX. Kita ada Samudra. Satira. Ya. Yeah. The Project Z. Bawah sikit. Tak nampak muka. Okay. Apa Headwin. Al-Farabi Band. Sam Kromo. Banyak. North South. Mega. Aisunam. Chris. Aisunam. Search. Gayo. Aisunam. Banyak lah. Mentari Merah. Baik. Crocodile. Spiral Kinetic Circus. Voltage. Aisunam. Pendeka Band. Rosinu. Melitika pun ada. Melitika. Aisunam lagi. Itulah. Jadi, kalau hantar tak datang rugilah. Cuma yang nak cerita part best je, kita adakan benda untuk rockers ni hari Ahad. Sembahan daripada Zulkif Hedwin. Beliau akan bawa band sebenarnya. Ada Hedwin nak perform. Lagu-lagu Hedwin pun. Baik. Tetapi dia sekarang dah jadi imam besar. So dia akan nyanyi satu lagu Tazkirah. Satu lagu Tazkirah. Sampailah yang terakhir dia akan buat khusus mandi jenazah. Fardu kifayah untuk kita semua. Aku yakin korang semua ramai yang tak tahu solat jenazah. Betul tak? Lepas tu ni yang nak belajar. So jadi yang lebihnya makan lah. Itu yang paling best sebenarnya. Dia ada macam-macam makanan ada. Tobayo je lah. Tengok perut lah tak? Launching Cafe Combat lah. Nak tahu. Ada budak Cik Combat tu. Dia buka cafe pula. Budak Combat tu? Ya Allah. Rajinnya dia. Dia dengar apa ikon tu? Alex Kinchan tu. Apa raja? Puding Raja. Puding Raja. Puding Raja. Dia buat The Sultan of Pudding. Itu lagi sedap. Boleh pergi international tu. Sebut dia. Apa yang kau nak tanya? Tanyalah. Tak ada? Kau datang ke nanti 15-16 Julai di Malakat Mall sempena hari Rock Negara. Malakat Mall kat Cyberjaya tu. Sebelah Putrajaya.